Assalamualaikum dan selamat malam guys. Okey, selamat sejahtera kepada yang bukan Islam. Aku nak buat korang pada malam ni pergi mencari hantu guys. Sebab aku ada dengar cerita satu pot ni dekat kubur India guys. Memang seram, memang angker lah orang kata guys. Keras, potnya tempat keras guys. So korang jangan pergi mana-mana. Korang kena teman aku sebab tanpa korang aku goyang babe. Aku goyang. Korang kena teman aku, okey. Sebab yang bestnya dekat kubur tu dia bakar mayat sekali dekat situ. Bukan bakar tempat lain, dekat kubur tu juga. Jadi orang kata seram, malam ni pun malam ni juga aku nak terjah. Okey, korang layan intro dulu. Kepada siapa yang belum mengenali aku, aku Bro Zazir, salam kenal. Dan aku akan kongsikan dengan korang apa-apa info yang perlu aku kongsikan dengan korang. Jadi korang jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan update daripada channel ini guys. Jom kita terjah hantu. Okey guys, aku pun dah sampai dekat perkuburan India ni guys. Ui, padu kalau korang nampak lah, memang nampak seram. Ha, malam ni bukan aku seorang dengan korang, tapi aku dengan tim paranormal dan seorang lagi, dua orang lagi lah. Review makanan tapi terjun dalam bidang mencari hantu guys. Okey, kita tengok apa ada dekat sini guys. Let's go. Okey guys. Ha, ni keadaan dekat tempat ni lah, perkuburan India eh. Korang nampak? Ya, sini memang agak agak seram. Orang Indonesia kata angker. Keras lah. Sebabnya dekat sini ada pot tempat dia bakar mayat guys. Ha, korang nak tahu kat mana tempat dia bakar mayat? Sat gi aku tunjuk. Korang jangan ke mana-mana. Ha, tanpa korang gua goyang babe. Korang kena teman aku. Okay. Nampak lah. Uish. Okay, Ben. Are you okay? Okay, kat sini. Boleh jauh daripada ni. Sini memang agak menyeramkan, guys. Aku nak pergi. Macam mana? Terang, terang. Nampak lah. Sat, aku suluh, Sat. Oh, tu dia. Okay, sini keadaan. Kubur dia memang macam ni lah. Ni kubur mungkin kubur orang Hindu lah. Hindu ke apa, Kristen, kita tak pasti. Tak tahu. So kita pergi dekat sana nanti. Sana tempat bakar eh. Sana tempat bakar mayat. Okey. Tempat dirasakan. Okey guys. Sini tempat. Tak ada. Sini tempat upacara bakar. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Elektrik hidup pun. Yelah. Elektrik hidup pun. Yelah. Tempat bakar rasa ini kan lama ni. Dulu tak ada sini. Nampak. Okey guys, sini tempat bakar dia lah. Sini tempat bakar mayat. Kat dalam tu. Tapi tak boleh nak masuk guys. Dekat dalam tu
tempat bakar mayat lah. Sekarang boleh nampak hidup. Memang agak seram. Kita tengok keadaan sekeliling, guys. Okey, untuk pengetahuan korang, sekarang ni hujan. Hujan rintik. Okey, ni untuk punya kubur lah. Okay guys, untuk pengetahuan korang, tempat ni memang menyeramkan. Aku datang tadi, aku masuk, aku parking je, rasa macam rasalah dia punya seram Dia punya meremang bulu roma tu lain macam, guys. Sebabnya dia bakar mayat dekat sini. Aku kalau antara kubur Melayu dengan kubur Cina, tak seseram kubur India ni, guys. Aku pernah datang dulu sekali kat sini. Waktu siang pun aku rasa ngeri, babe. Ngeri, serius. Burn. Okay guys, kita ada dua orang pasangan suami isteri. Dia memang pakar paranormal lah. Aku payah sangat aku nak sebut benda ni. Dia kata macam ada sesuatu dekat sini, macam ada penampakan. So, kita tengok adakah dia akan menunjukkan diri dia, guys. Boleh. Tempat pembakaran dia? Ya. Ini tempat pembakaran dia. Ini tak boleh masuk. Saya rasa dekat mana? Kawasan dia. Dalam. Kalau kita masih kita tahu, kalau India dia memang sering dengan kematian. Okey. Nampak tu corong dia. Guys, ni corong dia, guys. Corong keluarkan asap. Okey, nampak ni corong untuk keluarkan asap lepas di semasa dibakar lah. Okey, boleh nampak. Ada dua corong kat atas. Sini pot dia bakar lah. Bakar mayat. Okay guys. Dekat belakang aku ni, bangunan yang aku tunjuk tadi tu lah. Tempat bakar mayat. Memang kalau korang ada perasan ada bau Perasan tak? Ada bau something lah. Bau mungkin apa, bekas-bekas abuk mayat ke, tak pastilah kan. Okay guys. Okay, kau nampak dia punya abuk tu. Ni abuk apa ni? Kita tak pasti lah, tapi yang pasti habuk pembakaran lah. So goyang, guys. Serius aku cakap. Ada yang nak test tak? Ha? Ada yang nak test tak? Test macam mana? Duduk kat sini. Duduk sini dan yang lain? Yang lain kita tunggu dekat depan. Tunggu kat depan. Berani pun? Kalau yang tadi siapa? Rol dengan Adi. Ha. Mana dah? Hilang dah. Sebab sana dah. Okay, kat sini agak keras lah sebab dia ada abuk dia mungkin. So, kita tengok keputusan macam mana. Nak tunggu sini sorang-sorang ataupun macam mana. Sekejap lagi aku tunjuk. Aku tunjuk, guys. Korang jom pergi mana-mana, guys. Aku rasa something ni, guys.
Okay guys, aku masih lagi dekat belakang ni. Kami akan tunggulah apa yang ada. Kan sebab dari tadi okey, dua orang ni paranormal okey, dua orang dia tengah buat percara lah. Okey. Pasangan suami isteri ni memang paranormal. So kami akan cuba menghayati dan membuktikan apa yang ada dekat sini. Okay guys, memang tempat-tempat ni memang serius. Aku goyang babe, tapi untuk korang aku korbankan babe. Okay, ni Ben. Ben, ada sepatah dua kata. Nak ikut paranormal tu ni korang kena standby. Jasmani rohani tu korang kena standby. Jangan macam aku. Aku belum sedih lagi. Kalau konten makan tak apa. Kalau makan tak apa. Lagi aku. Dia konten makan dia. Pergi ke paranormal jadi jadi lain sikit lah. Okay. Okay guys. Dia dalam perubatan. Seorang dah lemas semangat. Mungkin di ditegur tadi guys. Nampak? So Ben, semoga dipermudahkan. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Okay tadi. InsyaAllah. Okay guys, aku nak tunjukkan korang dekat mana? Mana? Lambat. Tak apalah, tak apalah. Kau saja main di sini. Nak rakam, Bik. Saya bagi satu mantra lah. Ha? Nak. Mantra apa? Bangsat, bunyi apa tu? Aku dengar bunyi tu lah tadi. Lampang. Okay guys, aku kena pindah lokasi, Bik. Sebabnya katanya ada sesuatu yang akan datang. Jadi kami kena cabut dululah. Okay guys, ada sesuatu yang berlaku tadi. Banyak perkara yang berlaku. Ada yang nampak bayang gelap. Ada, kami memang semua dengar bunyi guys. Kami terganggu lah dekat sana. Dan pakar paranormal tadi dia kata kita kena keluar cepat-cepat daripada lokasi tadi itulah. Kan? Aku tak pasti ada apa, tapi dia kata kita gerak, kena gerak sebab ada kemungkinan ada perkara yang bahaya akan sampai. So aku kena ikutlah. Kena gerak juga kan. Aku bukan takut diganggu ke apa, tapi aku takut entah bahaya daripada segi manusia. Beb, sebenarnya manusia lagi, sebenarnya manusia lagi bahaya daripada hantu, beb. So aku kena cabut lah. Itu aku goyang, beb. Bukan apa, kita dekat tempat orang, kita dekat perkuburan orang dan kampung orang. Bukan apa kita takut orang cas kita macam-macam. Macam tu. Sebelum apa-apa terjadi, kita kena gerak. Okay guys, selesai urusan aku malam ni. Korang yang dah tengok video ni, korang jangan lupa like, komen dan share. Kalau korang ada nampak apa-apa di sebalik kamera tadi, tolong infokan dekat aku . Part mana yang korang nampak sesuatu menyeramkan guys. So, korang jangan lupa support aku guys. Terima kasih. Semoga kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.